Sahabat Sidrat Kamolian, di sini sekarang saya berada di Kampung Satwa di Dusun Gedung Banteng Imoyudan di RT 6. Dan di sepanjang kampung ini terdapat Mas Andi? Aviari. Aviari yang memang ini satu RT ya. Satu RT di depan rumahnya ada koleksi aviari. Dan koleksi binatang hewannya gitu ya. Oke. Ini Mas Hanif Kurniawan. Mas Hanif Kurniawan ini salah satu penggagas. Ya, provokator. Provokator. Di Kampung Satwa. Penanggung jawab. Pokoknya Hangabei. Hangabei. Ya. Nah. SH itu sarjana Hangabei. Hangabei. Nah, ini kalau di dunia advokasi beliau ini namanya Mas Hanif Kurniawan. Tapi di dunia Perhewanan. Nah. Heng namanya. Disingkat Heng. Jadi mungkin tapi kan nggak kayak hang kayak komputer itu toh? Enggak, makanya sebenarnya kita di sini kan pas kan. Ada hang, ada error kan gitu dong, pas. ini hang, ini error. Mas Heng, pertama menggagas Kampung Satwa ini seperti apa dulu? Kenapa kok Anda tiba-tiba muncul ide brilian seperti ini? Karena ide Kampung Satwa ini saya kira belum ada duanya di Indonesia. Belum ada kan? Dan di internasional kita juga belum menemukan referensi yang lainnya. Kan gitu. Belum ada juga di internasional? Belum ada. Internasional kita untuk Kampung Satwa, Animal Village itu tak browsing-browsing. Tanya Mbah Google sih biasanya maha tahu itu ternyata juga nggak nemu ya. Nggak nemu. Jadi hanya di Gedung Banteng ini hanya ya? Hanya di Gedung Banteng. Wah, luar biasa ini. Oke. Ini apa cerita apa tadi? Yes. Ide awalnya sebenarnya kan kemudian ini kan dikongkon kursing-kursing Gusti sing gawe kewan kan gitu. Nah, karena kan kemudian di tahun 2017 kita adakan festival kumpulan konco-konco animal lover di Yogyakarta. Itu sekitar waktu itu 15 komunitas. Ini kan kemudian mereka bikin festival edukasi bareng di sini di 2017 dan ini kan kemudian berlanjut di 2018 dan juga 19 20 kita libur karena masa pandemi kan gitu kan yeah. Nah, sampai hari ini nggak tahu ini untuk tahun 2021 itu kita bisa gelar lagi atau enggak. Ini kan menciptakan kampung di sini menjadi Kampung Satwa ini kan bukan hal yang mudah ya dan juga menguras energi yang luar biasa terus kegiatan Anda yang lain tuh seperti apa itu ketika Anda konsentrasi mensulap Kampung Gedung Banteng ini menjadi Kampung Satwa. Modalnya modal senang kan? Modal senang. Modal senang ketika kita senang, ketika itu sebuah hobi, ketika itu sebuah kesenangan bersama, yuk akhirnya semuanya menikmati dan itu tidak jadi beban. Tapi kalau ini di setup sebagai sebuah usaha sing kudu entuk badi sing kudu ini yo akhirnya jadi beban. Tapi karena ini modalnya modal senang ya kita senang-senang aja. Ketika mungkin yang punya zoo pada kelimpungan ngasih makan ternak, ngasih makan pegawai dan sebagainya, bagi kami tidak ada masalah karena di modalnya modal senang. Dan warga juga mengelolanya itu kita nggak suruh-suruh lagi, mereka harus pengen kerja bakti. Ini juga yang bikin kemudian sebagian besar juga warga. Jadi kekompakan warga itulah yang kemudian modal utama kita. Dan modalnya berapa kali-kali ya itu karena kita senang-senang, niatnya senang-senang. Soal masalah yang lain-lainnya, jadi keuntungan dan sebagainya, itu hanya sekedar efek. Walaupun sampai hari itu belum kita temukan secara signifikan. Kenapa ini tidak dikonsep sebagai, selain edukasi ya, tapi juga dikonsep ini sebagai bisnis itu kenapa? Nggak punya gambaran ini nanti akan menjadi konsep bisnis selain konsep edukasi. Konsep bisnis itu ya sebenarnya kan kita bukan dari latar belakangnya bisnismen ya. Jadi ya nanti kalau memang Gusti sing gawe satwa itu kemudian nuntun harus sampai ke sana selama kemudian juga bisa dinikmati oleh semua kenapa tidak. Tapi syaratnya adalah yo secara kabeh-kabeh dinikmati secara kebersamaan dengan warga ataupun juga dengan kawan-kawan yang sering ikut juga aktif di sini kan gitu. Ini kan banyak koleksi ya, ada burung macam-macam gitu ya. Terus cara warga untuk memberi makan ini mandiri atau memang ada support? Semuanya mandiri ya, karena memang seneng kok mau apa lagi. Nggak ada bantuan untuk makan binatang yang ada di sini itu? Ya makanya bantuannya langsung dari Gusti sing gawe satwa tadi. Oke. Kan gitu. Luar biasa. Jalan melihat koleksi binatang yang di Kampung Satwa ini. Apa ini? Oke. Ijo-ijo ini? Di Kampung Satwa sejak 2015 kita coba untuk kembangbiakan iguana. Iguana. Dan salah satunya ini produk di 2020 kemarin sampai hari ini masih ada beberapa ya. Memang belum laku semua karena memang
kondisinya lagi lesu untuk iguana ini. Sing liyane masih rada meso, tapi kan untuk hewan-hewan buah hewan impor ini kan kemudian memang agak turun hari ini. Ini breedingnya berhasil ya? Berhasil. Berhasil. Kita ya? Ada 3 macam varian warna, yakni hijau, merah sama biru. Yang bedakan apa ini, Mas? Yang bedakan warnanya aja, Kang. Warnanya aja, tapi warnanya kalau aja. Jenisnya sama ya? Sama, ini green iguana. Oh, green. Dan di sini sudah lokalitinya, kalau kawan-kawan apa namanya pecinta iguana itu mereka mengkategorikan lokality. Ada El Salvador atau Elsa, Kolombia sama Peru. Nah, yang di sini sudah mix-mixan, sudah campur-campuran. Campuran. Jadi sudah Indo. Blaster. Oke, jadi gini, Kang. Iguana ini sih kemudian di 2015 pertama kali kita take care sampai menetas, ini yang menginspirasi kampung satwa sebenarnya. Karena memang waktu itu janjinya ya kepentingannya waktu itu ya pentingnya butuhku iguana payu kan gitu. Bisnis ya. Bisnisnya ya bukan bisnis tapi ya paling kan nek pakan kan payu kan ngopo kan gitu. Nah, ternyata ketemu konco-konco komunitas yang seneng edukasi tentang satwa dari komunitas pecinta iguana Yogyakarta, ketemu komunitas-komunitas yang lain-lainnya. Nah, makanya dan hari ternyata ya memang bener, memang kemudian ketika kita periara iguana, sing paling penting itu kan iguana. Iguana kudu iguana kabeh kan gitu. Nah, kemudian karena iguana hanyalah satwa impor saja, dia introduksi di sini dan hanya sekedar untuk pet, kita merambah juga kemudian di area konservasi ex situ untuk pelestarian. Nah, salah satu yang kita gagas adalah ini kita coba untuk sampai ke buaya. Wah, ini. Kan gitu. Cuman ini memang kadang naik kadang. Teman-teman, ya itu buayanya itu, teman-teman. Nah, ini. Tuh. Yang ada di sini itu adalah buaya sinyulong, Kang. Itu buaya itu. Nah. Oh, itu si buaya. Buaya sinyulong. Sinyulong ya. Atau buaya sapit ya. Buaya sapit ini buaya sangat langka dan sudah dilindungi. Makanya ini, Kang. Untuk konservasi ex situ yang coba kita terapkan, salah satunya ada buaya, terus ini ada juga kura-kura, ada batagur borneoensis, sama orlitia borneoensis, sama ini tadi yang di dalam nanti yang kura-kura daratnya ada manuria emis. Semuanya dilindungi. Nah, makanya di 2020 kemarin kita ajukan perizinannya ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kantor Sumber Daya Alam setempat, DIY. Bagi kawan-kawan yang memang masih pengen piara satwa yang dilindungi, lebih bagusnya kemudian izinnya tetap diurus. Oke. Sehingga semuanya jadi legal. Walaupun memang prosesnya cukup lama. Ini kita masih proses baru sekitar 1 tahunan kurang sedikit belum keluar. Karena memang birokrasinya di Jakarta yang memang rodok rumit. Oh, gitu. Tapi sabar wae. Hanya satu ya buayanya ya? Ini yang gede untuk saat ini baru satu. Sebenarnya kemarin ada beberapa yang mau nitip kita juga beberapa macam-macam buaya gitu ya, termasuk yang paling banyak kan buaya muara, tapi masih belum kita okekan dulu sebelum nanti izinnya kelar semua. Nah, izinnya kelar semua, insya Allah ke depan kampung satwa ini jadi salah satu pionir lagi kan untuk peternakan buaya yang berizin resmi di ya. Yogyakarta. Meskipun sebenarnya untuk konteks buaya darat sudah dikonservasi sudah duluan. Nah, makanya ini akan kita dan kita juga enggak berniat ini sebagai dodolan kan ataupun sebagai kulit enggak. Karena memang kawan-kawan itu pinginnya adalah konservasi ya. Kalau memang nanti berlebih populasinya tetap bagaimana kemudian kita minta jaringan untuk itu bisa dirilis kembali ke alam. Was. Terus nanti di alam dirilis di mana itu nanti? Habitatnya kalau untuk sinyulong ini ada di Sumatera dan Kalimantan. Di sungai terbuka itu ya? Nah, sungai umum. Di kehutanan di apa hutan-hutan yang di sana? Hutan-hutan itu. Tapi ya nggak tahu kita, makanya itu harus penelitian juga ke sana. Kira-kira yang paling tepat di mana? Karena kalau sudah dikonservasi jadi sawit ataupun jadi tambang ya sudah repot. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah lagi kan gitu. Untuk ular Mas Hanif? Ini koleksi kita yang paling lama. Ini dari 2008. Piton reticulatus atau sekarang namanya Malayu piton reticulatus. Ini dulu dari baby dulu saya kena tanggung jendiran ini dari ini Tarakan bisa, Kalimantan ini bisa makan kameramennya ini enggak pede saya kalau pegang ular. Nah, nek kalau ora pede malah pengen utang kono enggak apa-apa iki ya santai lho, yang penting
Slow, eh. Nah. Ini Malayo Python reticulatus atau Python reticulatus. Kalau di Jawa Barat ini namanya sancak kembang atau sancak batik. Nah, boleh dipegang, Bu. Enggak apa-apa, ya? Ini enggak apa-apa. Oh, ini habis makan enggak ini? Ini waktunya makan, kan? Wah. Ini waktunya makan. Nah, ini sebenarnya adalah spesies ular terpanjang di dunia. Untuk yang terpanjang ya. Kalau untuk yang terbesar itu anaconda. Oh. Dan Nusantara itu punya yang terpanjang, itu Python reticulatus ini. Dan ini dari kepulauan Kalimantan, berarti ya memang dia juga akan lebih gede daripada yang kepulau-pulau kecil, kan gitu. Kalau jenisnya ada laki-laki perempuan gitu? Iya, jantan betinanya iya. Ada ya? Jantan ada. Betina ada ya? Oh. Ini jantan. Ini jantan ini? Jantan, dan sangat susah untuk mencari betina karena ukurannya sudah segini, kan? Dan kita kan karena ngomong ke konservasi, ini harus kemudian tidak bisa kita campur-campurkan, kan? Tidak bisa ya? Ya, lokality di Kalimantan sama lokality Jawa nggak boleh campur. Nanti terjadi yang namanya polusi genetik. Ini kalau, oh ya ini kan ya karena ini jantan ya. Kalau yang jenis betina mulai bertelur usia berapa? 2 tahunan sudah boleh lah. Sudah boleh 2-3 tahun udah main. Wah, ini luar biasa ini. Siapa yang mau gendong? Ini paling enggak kalau pegang, kalau gendong paling enggak ya. Ini 3 orang, 4 orang. Yang berani silahkan nih teman-teman. Siapa yang mau pegang gendong? Kayaknya mumpung ini juga gendong bangun ya toh. Mumpung ini dia baru belum makan ini. Cukup lumayan toh. Nah, kalau kemarin sempat ada banyak kasus gigitan yang di mana? Sulawesi Kalimantan itu ya. Ya ini pelakunya memang spesies ini tapi ukurannya lebih gede. Mas loh, Mas Halib, ini melingkar di leher loh. Enggak apa-apa, ini. Wis, apa lo? Nah. Oke. Okay. Dek, ning mburi ku, Dek, kan ndak ngalor, rodok angel ning ngalor, ning nunggu. Nah, ini sebenarnya kawan Andre ini bukan kiper di sini, dia mahasiswa KKN dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tapi karena KKN-nya asik di sini, dia keterusan. Sampai hari ini enggak KKN tetap aktif di sini. Udah akrab ya? Udah. Ularnya sama Mas Andre ya? Udah. Nah, ini. Oke. Okay. Ada lagi yang mau direview tentang ular ini? Apa lagi? Teman-teman, kira-kira. Nah. Udah, cukup? Oke. Okay. Oh, cukup? Oke, okay, kita masukkan lagi. Akan masuk ke kandang buaya dan juga kandang kura-kura ya. Memang ini kita campur antara kandang buaya dan kura-kura selama kemudian mereka tetap hidup harmonis dalam suasana kebinekaan, kan. Enggak berbahaya untuk kura-kuranya. Enggak. Aman. Oke. Okay. Nah, kita udah dapat referensinya aman yo, aman nah, gitu kan. Sekarang buayanya tambah 2. Nah. Coba kita lempar aja, Kang, ini, Kang. Ininya yo. Wis, coba sampai lempar. Sing neng kono ae, tengah-tengah nanti kan dia seneng banget. Ah. Kura-kura jenis apa ini, Mas Hanif? Ini Brasil aja, Kang, ini ya. Brasil ya. Oh, ini Brasil ya, memang dari Brasil. Jadi Amazonas, jadi kalau sampai sini, kalau sampai di perairan bebas ini jadinya satwa asing invasif, Bang. Enggak, lo. Kita tahu. Ini kura-kura jenis apa, Mas Hang? Oke. Ini kura-kura sulcata, Kang. Sulcata itu salah satu spesies kura-kura terbesar ketiga dunia. Ini dari Afrika. Dari Afrika ini. Afrika. Makanya ya kura-kura gurun sebenarnya, makanya di sini lebih banyak kering, banyak keringnya. Jinak ini ya. Jinak. Kebanyakan ini jadi favorit pet untuk saat ini, kan gitu. Favorit pet ya. Kalau makanannya? Makanannya bisa sayur-sayuran, buah-buahan, tapi paling bagus itu rumput memang. Rumput. Rumput. Makanya ngaret ya, yo. Ini sepasang jantan betina. Sudah berhasil untuk breedingnya? Kita udah dari Mei, Juni, Juli itu bertelur. Tapi hari ini ternyata yang Mei Juni itu kita gagal, masih nunggu yang Juli. Semoga Juli Agustus September ini
mungkin bisa anu. Nah ini dia tetap birahi, lagi birahi terus, makanya kejar-kejaran terus. Nah. Gagalnya kenapa itu? Kita dulu mungkin anu Kang, kita coba titipkan di Jogja Eksotarium, mungkin pejantannya waktu itu belum berhasil untuk ngelok. Jadi kualitas lockingnya belum bagus. Itu sih. Itu iguana ya, gede-gede itu. Iya, ini iguana pelopornya di sini, Kang. Perintisnya di sini. Ini kandang iguana. Dan Indonesia itu sebenarnya juga punya iguana, yakni dari daerah kawasan Sulawesi. Sulawesi. Lebih populer sebagai Sylvian Dragon atau apa namanya? Swalayar. Nah, yang ada swalayarnya di sini. Bawah itu, Bang. Itu swalayar. Itu swalayar ya. Ada layarnya toh? Oke, ini yang anu ya, yang Indonesia ya. Yang Indonesia punya. Indonesia punya. Itu dari sekitaran Sulawesi. Itu makannya apa ini? Sama, daun-daun juga. Makanya daun mau, buah-buahan mau. Buah-buahan mau. Kadang-kadang kalau untuk Sylvian Dragon dia serangga mau, burung-burung kecil pun dia mau. Ekstrimnya kadang-kadang anak-anak tikus juga mau, walaupun itu kalau kebanyakan juga nggak bagus untuk pencernaannya. Oh, daging juga oke ya? Mau dia, tapi efeknya kurang bagus. Kurang bagus. Kurang bagus. Tetap lebih banyak dipus untuk buah-buahan sama daun-daunan, biar herbivoranya lebih apa namanya, lebih kental gitu ya. Nah ini iguana Indonesia punya. Ada berapa buah? Ada berapa ekor? Untuk Sylvian Dragon kita ada 5 kemarin. 5 ya? Ya terakhir 5. 1, 2, 3. Nggak tahu yang lainnya. Rendem ya, karena kan ini kan kalau bahasa ilmiahnya kan hidrosaurus ya. Hidrosaurus memang dia banyak di air, banyak-banyak yang anu apa namanya, kawasan-kawasan air. Tapi ini kosong, ini nggak ada air ini ya? Ada di belakang, Kang. Di belakang. Ada di ember. Oh. Sebenarnya ini kandang sementara, kita baru siapkan kandang yang sana yang lebih banyak nuansa airnya. Oke. Di breeding juga sudah berhasil? Belum. Kebetulan ini kita punyanya kok jantan-jantan. Betinanya kemarin waktu itu sempat apa namanya, sempat mati gitu ya, kita belum dapat lagi. Nah, kura-kura darat ini memang sekarang lagi menarik, Kang, lagi menarik toh. Kita ada juga salah satu kura darat dari Amerika juga. Kalau ini tadi kan kura-kura darat yang apa namanya, kura-kura darat yang gurun, kalau ini yang jungle tortoise. Oh, nah, bagus ya. Ya, forest tortoise atau jungle tortoise. Ini kura-kura redfoot kaki merah. Kaki merah. Ini betinanya. Ini jantannya. Bisa bedain enggak? Oh, ini. Ini ya. Ini yang jantan ini ya. Jantan. Oh. Orang kemudian ditemok buntutnya ngadek terus jantan enggak? Oh, enggak juga. Enggak. Jadi memang kalau jantan itu ekornya lebih panjang karena untuk sembunyiin hemipenis. Oh. Hemipenis dan hemipenisnya. Dan ini lebih terbuka soaan ininya. Ini. Iya toh? Ini yang betina kan anu ya, ke dalam ya. Oke, bukan ke dalam ininya, apa? Bentuknya ini lah. Bentuknya ini ya. Oke. Ini dari Amerikanan. Tapi enggak tahu memang Indonesia itu untuk satwa-satwa impor yang dari luar atau satwa asing itu di sini lebih mudah untuk berkembang biak. Dan itu justru tidak dilarang ya? Justru juga tidak dilarang dan tidak, regulasinya juga tidak terlalu jelas. Akhirnya kan satwa-satwa asing invasif ini kemudian menjadi marah. Kayak iguana ketika nanti kebanyakan terus dia lepas di alam kebanyakan, dia juga akan jadi merusak lingkungan juga. Jadi terus jadi hama ya, ketika jadi populasinya hama. Tidak terkendali, jadi hama juga. Jadi hama. Minimal awal-awalnya dia akan berkompetisi, jadi kompetitor untuk satwa-satwa yang asli. Asli. Ya, ya sama aja tuh ketika banyak kemudian apa warga negara asing di Indonesia kemudian menggusur yang pribumi, ya demikian juga dengan satwanya. Oke. Sudah ya. Cukup.